Pemilik rumah sebut tetangganya nggak punya etika karena parkir mobil di depan gerbang rumah orang. Baru-baru ini viral video pemilik rumah yang kesal kendaraannya tak bisa masuk. Akibat ada mobil tetangganya yang parkir tepat di depan gerbang rumahnya. Ini gimana ya? Tolong ya. Ini pemilik rumah gak bisa masuk loh. Pintunya ini gak bisa. Kita mau masukin. Aduh ya Allah, tolong dong. Kalian punya mobil, tolong ya. Saking kesalnya, ibu ini pun sebut tetangganya itu tak punya etika. Lantaran tetangganya itu orang kaya punya mobil, tapi nggak punya garasi. Tolong ya, ini jangan di depan rumah. Ya Allah kok ya. Kita masuk susah loh ini. Gak bisa masuk motor ini kayak gini. Meskipun kesal, tapi pemilik rumah ini tak mau ngerjain mobil tetangganya itu. Motor aja gak bisa masuk ini. Nih, ini motor gak bisa masuk ini. Cuma berapa jengkal tuh. Bisa masuk ini motor. Kok ya kelewatannya ini ya.